Pemirsa menghormati perjuangan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini, Sekolah Menengah Atas Negeri Pakusari Jember Senin pagi gelar upacara bendera. Giat ini merupakan pengingat akan dedikasi Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Memperingati Hari Kartini yang dirayakan setiap tanggal 21 April, SMA Negeri Pakusari Jember gelar upacara bendera di halaman sekolah Senin pagi. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara serta diikuti seluruh siswa dan siswi serta para guru, upacara bendera peringatan Hari Kartini ini bertujuan untuk mengenang atas perjuangan Raden Ajeng Kartini yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan. Selain itu, Hari Kartini tidak hanya sekedar perayaan, namun panggilan untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat semua, terutama memberikan hak pendidikan dan kemerdekaan perempuan. Satu slogan yang sangat luar biasa dari RA Kartini untuk kita semua, bahwasanya terang tidak pernah berkelahi dengan gelap, terang tidak pernah mereka bermusuhan dengan gelap. Begitu ada terang, gelap pasti tersingkirkan. Terima kasih buat perayaan, peringatan RA Kartini di SMA Negeri Pakusari, dan saya percaya setiap apa yang menjadi suri teladan beliaunya akan menginspirasi seluruh wanita-wanita yang ada di Indonesia dan lebih khusus di SMA Negeri Pakusari. Semangat sih! Prestasi! Explosion! Boom! Diharapkan peringatan Hari Kartini ini menjadi renungan bagi semua perempuan untuk meneruskan visi Kartini di masa modern ini. Tim Liputan, FTV Jember, melaporkan.